Gak ngerti sih sebenarnya 17 derajat tuh gak tau bisa dibilang dingin atau enggak. Karena kita kan belum, karena 17 derajat bisa dingin banget, karena 17 bisa gak terlalu dingin gitu. Jadi gak ngerti cuacanya itu sebenernya gimana. Kita persiapannya, jujur kita gak bawa apa, gak bawa kayak baju-baju buat winter. Karena kita mikirnya ya sedingin-dinginnya gak mungkin dingin kayak masih gak sampai minus kan. Jadi gak perlu bawa jaket atau tebel-tebel juga. Kita doang berenam, terus paling sama susternya anak-anak. Jadi benar-benar kali ini liburan yang benar-benar keluarga. Dan siapa milik Kanada? Sebenarnya kita emang pengen banget ke Kanada. Terus di situ juga ada kakaknya, mamanya bunda di sana, tinggal di sana. Jadi kita sekalian nengokin oma gitu di sana. Kita nengokin oma, terus sekalian ke jalan-jalan. Memang Kanada itu tempat wisata yang kalau aku lihat ya banyak tempat wisatanya tuh kayak park. Jadi buat anak-anak tuh cocok. Terus kita juga suka kayak liburan. Kayak misalnya kayak bukan Disneyland sih, di situ kayak mainan cuma beda lah dari negara-negara lain. Jadi kita penasaran dan kita lihat juga di sana tuh lebih banyak kayak pemandangan-pemandangan indah banget. Biasanya kan kalau kita pergi tuh kayak kemarin kita ke Turki lebih kayak sejarah, kalau ini tuh benar-benar kayak alam gitu. Jadi seneng banget, apalagi kalau Arsya-Arsya itu satu sendiri, dan itu pas ada soal aku lihat itu benar-benar full penuh sampai atasnya tuh dia udah. Jadi mereka sendiri, aku sendiri, sendiri, ya mungkin 9 mungkin ya, karena kita aja udah 2. Terus sebenernya, dia pasti berdua kok ya. Kemarin kan kita udah keluarga, aku udah kesini, terus aku udah ke rumah juga. Jadi memang kita juga kemarin gak open house buat orang lainnya, karena mereka juga banyak yang pulang kampung, banyak yang udah liburan. Jadi keluarga kemarin kesini, cuman kakaknya Pipi gak bisa datang karena ada kerjaan di Jember. Jadi adiknya mamaku datang, terus aku datang, terus kemarin keluarga dia juga udah datang, cuma kerumini juga udah di Jaya. Jadi kita pergi aja. Enggak, ini aku seneng banget nih tahun ini karena liburan di Jakarta, karena akhirnya kayak keluarga bisa datang ke rumah, itu seneng banget. Jadi biasanya kita ke Malang, dan sekarang gantian mereka kesini. Yaudah sebenarnya seneng sih liburan di sini, cuman ya biasanya kita di hari H itu udah pergi. Ini kita pas udah hari ketiga.